sebelum anak saya di diagnose lah oleh HUKM, saya tak tahu pun apa itu autisma. Sebab bagi saya, anak saya lahir itu normal, dia tak ada rupa cacat, dia tak ada nampak macam Down syndrome. Cuma saya nampak keganjilan dia, dia tak bercakap pada usia 2 tahun. Masa 2 tahun, budak-budak yang sebaya dengan dia dah bercakap. Tapi dia tak bercakap lagi. Lepas tu dia suka sangat tengok TV. Lepas tu kalau dia seronok mulalah dia mengepak-ngepak. Dan masa tu autisma tu, apa ni kita kata, perkataan tu saya tak faham. Kan terlalu asing, dia bukan macam, yelah, saya memang tak faham lah. Jadi tak, apa ni, satu yang apa kata, merisaukan lah kan, sebab kita tidak tahu kita berdepan dengan apa. Satu rahmat in the sense kita dapat tahu mengenai ada aspek lain daripada budak yang normal. Okay? Kita belajar, okay, ni macam mana perasaan seorang ibu bapa yang anak dia tak sama macam budak-budak lain. Okay? Dan dia sesuatu yang unik lah kan. Bila saya dah dapat anak, Allah bagi sesuatu tu ada hikmah. Ya? Saya pun bersyukur. Dulu saya bukan seorang yang sabar. Saya tengok kotor, saya marah. Saya bau busuk, saya marah. Tapi bila dia ada repetitive behavior, saya rasa Allah nak bagi saya untuk bersabarlah. Oi, kos belanja memang mahal untuk dia. Banding dengan anak-anak yang lain, belanja dia, dia punya pembelajaran dia, guru dia, pemakanan dia memang memakan belanja yang saya rasa ada 3 kali ganda kot daripada anak-anak yang biasa. The cost is quite high. Ada satu sekolah tu dia charge RM11,000 sebulan untuk untuk dari 8.5 sampai 3.5. Tu pun pergi survey. Tapi sebab ialah mahal kan? Dan jauh. Memang tak rasa tak berbaloi lah. Dan untuk orang-orang kampung ni, saya rasa kalau kita tak bagi pendidikan kepada orang komuniti kita ni, Malaysia ni, masih akan ramai orang yang terabai. Sebab mereka di kampung, mereka ingat anak mereka tu nakal, lasak. Sebab muka tak ada cacat, fizikal okey. Cuma kadang-kadang, kebanyakan lah ni ya, kebanyakan yang autisma ni dia hyperaktif. Mungkin orang benci dia, jadi dia akan abaikan macam tu je lah. Mereka ni ada harapan boleh berdikari jika diberikan pendidikan yang bersesuaian. Dan banyak kaji selidik yang perlu dilakukan agar yang mana masalah kanak-kanak yang di bawah umur kata 12 tahun yang kecil-kecil ni, mereka ni boleh dapat tempat yang sesuai bila ada pendidikan atau intervensi awal, boleh banyak merubah keadaan mereka lah. Cuma yang apa, yang perkara yang kita takuti lah, yang kita risau lah, bila kita tak ada nanti siapa nak jaga dia. Itulah rasanya yang Dr. Hasnah cuba untuk dapatkan geran untuk melatih, untuk buat research semua tu, supaya kira ada satu struktur lah nanti, di mana macam mana budak-budak ni bila dah besar, apa sama ada dia orang boleh menyumbang kepada masyarakat, mana dia orang nak tinggal semua tu, supaya tak adalah jadi dikira sebagai beban kepada masyarakat lah. Saya nakkan sokongan, insyaAllah lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat saya nampak, sebab itu yang pertama. Tapi yang paling penting sebenarnya ialah pendidikan. Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran, fikirkan macam mana cara untuk menyediakan satu orang kata pusat pembelajaran, bukan hanya sebenarnya untuk orang autisma, untuk semua kurang upaya. Saya dan suami saya berusaha sedaya yang kami mampu memberikan pendidikan kepada dia agar dia mampu berdikari. Yang pentingnya itulah. Tapi adik-beradik dia ramai, jadi kami ajarlah adik-adik ni, abang ni macam mana
Jadi dengan harapan ada sokongan, perlu ada sokongan. Sokongan dari keluarga, sokongan dari masyarakat.